untuk tahun anggaran 2018 yang mana sudah tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada, khususnya di bidang pertanian, kami akan mengkonsentrasikan alokasi dana desa ke peningkatan pemanfaatan hasil hutan dan hasil lahan sawah, baik kayu, padi, dan palawija. Saya atas nama masyarakat Desa Sukanegara mendorong pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di tahun 2018 pada khususnya di bidang pertanian, karena hal itu merupakan kebutuhan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kultur masyarakat, baik pengelolaan hasil hutan dan pengelolaan hasil sawah. Harapan kami di tahun 2018 alokasi dana desa dapat terrealisasi dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Kami selaku tim pengelola inovasi desa tingkat kecamatan telah melakukan koordinasi dan sharing terkait dengan inovasi potensi sumber daya alam yang ada di Desa Sukanegara, khususnya di bidang pertanian. Potensi sumber daya alam merupakan ya dari hasil produksi hutan dan juga pengolahan pertanian. Maka dari itu hasil pertanian, hasil kehutanan dan pertanian tersebut kami melakukan inovasi untuk menjadikan ekonomi kreatif, inovatif, dan produktif. Sebagai pendamping lokal Desa Sukanegara akan mengawal seluruh kegiatan yang dialokasikan dari dana desa. Harapan kami seluruh penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan desa, sehingga dalam pelaksananya pun sesuai dengan regulasinya. Terima kasih.